Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sahabat Kepit Kebo TV. Kembali lagi ke channel Kepit Kebo TV, yang mana channel ini channelnya para ontelis-ontelista. Di channel ini Anda juga bisa berbelanja sepeda ontel yang aman dan terpercaya gitu teman-teman. Siap bantu kirim sampai ke rumah Anda bila ada yang cocok, oke? Okay? Sahabatku semuanya, nih kali ini kita akan membahas atau mereview sekalian menjual sepeda pemula, sepeda pelajar bagi Anda yang baru mengenal sepeda ontel dan budgetnya masih low. Mohon maaf ya, yang karena di sini ada yang high, ada yang low, mau ada yang middle up, waist lengkap sudah. Ya, anggap ini menengah ke bawah teman-teman ya, yang sangat ramah di kantong Anda, oke? Okay? Nah, di sini ada poni kelawasan ya. Ada yang heron semua, yang dua heron, ada yang ukuran roda 26 dan 28 standarnya sepeda kebo gitu teman-teman ya. Nah, di sini akan saya review, silahkan disimak dengan detail karena tidak ada yang 100% original, tapi yang mendekati full original ada teman-teman ya. Dan tentunya harganya bervariasi teman-teman. Bila cocok silahkan di screenshot WA, tanyakan harga berapapun Anda mau nawar, monggo bebas. Seperti itu teman ya. Ketika cocok, deal, transfer, barang langsung kita kirim. Hari itu juga gitu teman-teman ya. Baik, yang pertama saya akan review nih. Ada poni kelawasan teman-teman, ukuran roda 6, roda 26. Dan ini cukup unik, cukup antik dan sudah jarang keberadaannya teman-teman ya. Ini masih belum menemukan majikannya yang pas teman-teman. Karena ini yang orang perfeksionis ini cocok nih. Ya. Ini tinggi koriannya. Nah, untuk setangnya ini enggak ori teman-teman ya. Ini bisa gampang lah kalau cocok harga nanti bisa diorikan karena sangat mudah mencarikan setang ponik ya. Tapi untuk yang lainnya ya, emblemnya, catnya masih original ponik dan ini sudah tromol teman-teman depan belakang, oke. Okay? Tangkasnya ya kan lumayan lah ini, oke. Sepeda poni kelawasan masih ada sampai sekarang ya. Saddlenya juga ini masih bawaan, beginilah sederhana ya. Tangkasnya masih utuh ya. Untuk piringannya juga poni mantap nih sudah ya. Jadi yang suka barang antik poni kelawasan, mohon bernostalgia zaman dahulu, mungkin pernah SMA-nya atau SMP-nya menggunakan pondek seperti ini dan ingin mengulang, nah ini cocok nih ya. Sepedanya masih ada, biar kenangan Anda aman, oke? Okay? Dan sebelahnya ini ada ponik, ini kebunnya teman-teman ya, roda 28 standar nih, original ponik RT teman-teman ya, made in China, tapi ini masih kuat teman-teman ya, catnya masih original ya. Ini ya masih ponik, setangnya original, emblemnya original, seperti lampu elepan bawaannya juga, bannya masih 85%, ya, ini masih bawaan semua nih teman-teman, masih hampir full original, beginilah keadaannya ya, ini jarang dinaiki, masih ada teman-teman, mantan klubnya di sini ditempeh Lumajang, kuncinya juga ada dan fungsi ya. Utuh, nah nih, wih, sini yang masih mau mengenang masa-masa SMA, ini cocok nih, ya, silahkan screenshot, harganya murah meriah teman-teman, harga pelajar sudah, ya, siap bantu kirim sampai rumah Anda, dimanapun Anda berada teman-teman ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, khususnya di dalam negeri lebih cepat pengirimannya, oke, okay? Nah, yang selanjutnya ini ada Hero, lawasan teman-teman, catnya merah merona, ya, Hero, hanya saja emblemnya, mengelupas, oke. Okay. Nah, monggo murah-murah saja, sangat murah sekali, Luis. Masih merah merona nih ya, bannya juga hitam putih. Yang suka nih, lawasan semua nih teman-teman ya. Ini harga-harga menengah ke bawah nih teman-teman ya, tidak akan ada mahal untuk harga seperti ini teman-teman ya. Oke, okay. Ini teman-teman yang bisa saya informasikan tentang sepeda menengah ke bawah. Yang ramah lingkungan, ramah di kantong, dan pastinya siap goes tanpa ragat lagi teman-teman, tanpa harus memperbaiki lagi. Jadi Anda beli sepeda ini, nyampe rumah langsung bisa digoes gitu teman-teman. Karena ini sepeda siap semuanya sudah, oke? Okay? Nah, sip sudah. Mau yang poni ukuran 26 super antik, poni 90-an RT,
ya, dan juga Hero yang juga lawasan. Oke, begitu yang bisa saya informasi teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan juga terima kasih juga yang sudah subscribe channel Pribo TV. Mudah-mudahan lancar selalu usaha Anda, rezeki Anda, dan yang belum subscribe silahkan bantu subscribe teman-teman supaya channel itu terus meledak. Oke, terima kasih.